PLT Gubernur Aceh menghadiri simulasi pengamanan pemilu 2019 di Mapolda Aceh Selasa 24 September 2018 sore. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka kesiapan personil Polri dan juga TNI untuk mengamankan tahapan dan juga pelaksanaan pemilu 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif. Kegiatan ini melibatkan ratusan personil TNI dan juga Polri.
Menurut undang-undang harus netral sama dengan TNI Polri, bukan hanya PNS, tapi pegawai kontrak, geci, dan semua aparat yang tergabung dalam ASN. Sekali lagi, bukan hanya PNS, ASN itu termasuk pegawai yang non-PNS, harus netral, dan apabila terlibat masuk ke wilayah pidana dan gak kumdu yang akan menyelesaikan. Ya, kalau itu pidana, ada penegakan hukum terpadu dari panwasli, jaksa, polisi, ada unsur pemerintah, dan itu juga hukum peraturan perundang-undangan dan sop-nya sudah diatur baik melalui undang-undang, PP, peraturan pemerintah, sampai dengan peraturan KPI. Ya, ikuti aja asasnya. Undang-undang sampai semua perangkat peraturan perundang-undangan. Yang jelas saya ingatkan, bukan hanya PNS, seluruh ASN itu harus netral dan tidak ikut dalam kontestasi ini. Dia berhak memilih, tapi tidak boleh mengganggu.